pada SNMPTN 2023 atau SNBP 2023, pilihan program studi diperkenankan setiap siswa dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih program studi IPTN. Dengan demikian, setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN. Bagaimana dengan jika anak IPS memilih fakultas kedokteran? Program studi pendukung sudah ditetapkan oleh kementerian. Untuk anak IPS yang memilih fakultas kedokteran, penilaian didasarkan pada nilai matematika.